barengan sama gue Taufik Nobo, and today is really an exciting day because finally I get my hands on Samsung Galaxy Note 8. Nah, ini dia Samsung Galaxy Note 8 yang bakal gue buka sebentar lagi. Cuman sebelumnya shout out untuk Graha Oto yang letaknya ada di Pondok Jaya, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tempatnya sederhana Bintaro lah, di situ ada tempat cuci mobil. Nah, mereka yang ngebantu gue bisa beli Galaxy Note 8 ini. Seru ya? Well, gue tau gue bukan pertama yang ngebuka, but then again, let's do it. Hupla. Nah, dalam boxnya udah pasti. Ada Samsung Galaxy Note. Time to do bigger things. Smart Switch, Samsung Give Indonesia, S-Line, My Samsung. Semuanya key features yang ditaruh di sini. Aplikasi. Warna yang gue beli hari ini adalah Orchid Grey. Let's put this one here. Ada apa lagi di dalamnya? Okay. SIM ejector. Oh. Tada. Manual singkat. Terus ada crystal case, jelly case. Dan agak firm. Selain itu, USB ke USB-C adaptor, micro USB ke USB-C adaptor, adaptive fast charger, kabel USB-C. Nah, ini adalah pengganti tipnya S Pen, AKG, earpiece. Jadi, udah. Nah, sebenarnya Samsung Galaxy Note ini bukan barang baru. Jadi waktunya sekarang kita nggak terlalu berlama-lama dengan unboxingnya. Kita move on ke setup awal dan juga initial thoughts dari Samsung Galaxy Note 8. Okay. Jadi ceritanya gue udah nge-setup sedikit si Samsung Galaxy Note. Ini udah gue pasang case yang tadi didapat. Dan gue juga sempat masang apa namanya nih, anti gores lah ya, walaupun nggak rapi-rapi banget, ada sedikit bubble di sini. But then anyway, gue menemukan satu permasalahan di saat lo menggunakan yang namanya anti gores untuk Samsung Galaxy Note. Saat menggunakan yang namanya S Pen, ya mungkin kalau di sini lo nggak akan terlalu ngeliat ya. Coba gue akan pake yang ukuran yang paling gede. Balik lagi, lo mungkin nggak akan ngelihat. Di saat gue mencoba menulis di sini, memang yang namanya latency tidak terlalu terlihat. But ini masalahnya, rasa nulis di screen-nya tidak enak. Tapi I'm pretty sure ini terjadi bukan karena S Pen dan juga screen-nya, tapi gue cukup yakin ini karena penggunaan si anti gores di sini. Mungkin gue harus nyobanya telanjang di awal-awal. I don't know, cause gue agak-agak bete kalau misalnya yang namanya screen-nya terbaret-baret ya. Hari ketiga gue pakai Samsung Galaxy Note 8 ini, originally gue pengen pakai tanpa casing, tapi kan berhubung gue agak jorok masukin barang ke tas, terus masukin kantong segala macam, akhirnya mau nggak mau gue nyoba pakai case bawaan dari Samsung Galaxy Note 8. But somehow, karena bagian bawahnya pun juga tetap kebuka, gue masih ngerasa nggak aman untuk pakai barang ini begini aja. Akhirnya mau nggak mau, tadi gue mampir ke tokopedia.com pas lagi lewat di Pondok Indah Mall dan belilah fashion case. Harganya Rp150.000. Nggak mungkin spigen asli lah ya. Let's do this. Let's put this thing here. So here you go. Spigen spigenan, LS LS. Dari kiri kanannya, jadi H-nya masih bisa dipakai. I don't know. Kayaknya pun kalau jatuh,
I guess kalau jatuh tetap cushionnya tuh cuman ada di bagian sini kayaknya ya. Sorry, coba gue coba bisa fokusin nggak? Oke, cushionnya tuh cuman ada sedikit di bagian sini, atas bawah sedikit banget, sementara bagian sampingnya nggak ada cushion. Let's go, kita coba pakai lagi si Galaxy Note 8 untuk tahu is it really worth or not. Nah, untuk dalam penggunaan sehari-hari, saat menggunakan Samsung Galaxy S Note seperti untuk bermain game UFC, wow, satu hal yang sangat menyenangkan. Karena bisa dibilang tidak mengalami lag dan ya membuat experience bermain gue jadi lebih jago ya, semacam McGregor. Kalau untuk social media jangan ditanya, secara layar sudah enak banget, view-nya juga enak, jadi udah pasti asik untuk bersosial media di Samsung Galaxy Note 8. Sementara si fitur jagoannya yaitu S Pen membuat gue kembali senang menulis. Walaupun gak lupa, kayak yang sempat gue bilang di awal, gue terganggu dengan konsep bahwa penggunaan si screen protector ini malah mengganggu S Pen, jadi tidak sereaktif yang seharusnya. Sementara itu, untuk mengetik di handphone ini adalah sesuatu hal yang bisa dibilang beda experience-nya, karena secara grip enak dan gue yang terbiasa menggunakan layar 4 inci di iPhone SE jadi seneng banget karena menggunakan screen yang besar, yaitu 6,3 inci. So it's time to give you my verdict, apakah Samsung Galaxy S Note worth to buy atau enggak? Gini, I will say please do buy it, karena kalau misalkan kita mau ngomong masalah face recognition, this guy really do a good job. I'm not saying great, but it do a good job. Secara baterai life, well, dengan baterai kapasitas hanya sekitar 3000-an, tapi screennya sebesar ini dan juga AMOLED, gue perlu 2 kali nge-charge dalam 1 hari. I know, gue orangnya agak sangat boros baterai, cause I keep playing with my gadget all the time. Selanjutnya, kalau ditanya, apakah S Pen-nya berfungsi? Well, this is my problem. Awalnya, gue ngerasa S Pen akan sangat berfungsi buat gue. Karena mengingat, pas gue dulu awal pakai Samsung Galaxy Note, terutama Galaxy Note 1, itu S Pen kepake banget untuk screen capture, bikin ini itu apalah semua segala macam. But somehow, in this guy, I'm not really using as much. And I don't like writing on S Note. In this guy, menulis di sini tidak semudah itu. Karena screennya kecil dan somehow tulisan gue memburuk ya, lebih besar. Jadi gue lebih sering make Samsung Galaxy Note 8 ini seperti ini untuk nulis di S Note. And it is quite annoying karena gue belum terbiasa menggunakannya. But then again, please do. If you wanna buy, buy it. I recommend you karena gue sangat tahu penggunaan si S Note dengan S Pen ini sendiri in the end akan terpakai dan akan terbiasa. Karena ini cuma faktor kebiasaan aja. So that was it for now. Jangan lupa untuk like, dislike, subscribe, dan juga nyalain notification-nya. And please do comment, do you like this video or not? But for now, Taufik Nobo cabut. Adios!